Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita akan memenuhi undangan dari Konstruksi Penyakit Cerita melihat dari atas jembatan tol Musilima sampai ke Musilandas pada tol Kapal Betung. Bagaimana video kita selanjutnya? Mari ikut di channel ini. Selamat menyaksikan. Oke. Silakan makan, Pak, ya. Mari silakan. Sahabat, kita naik jembatan tol Musilima ini ya, karena di atas itu di tengah-tengah kita akan melihat aktivitas ada pertemuan antara pihak waskita tol dengan Kementerian PUPR. Saksikan ya. Motivasi buat hari ini, Pak. Hah? Motivasi buat hari ini. Ya, silakan. Well. Kami itu ada di dalam jalan tol KAPP, STA-nya di 49.600 sampai dengan 51. Dari ujung abutmen di sebelah sana sampai di sebelah sana itu 49.600 sampai 51.300. Kita sekarang ada di sini, Bu, di Pier 15. Pekerjaan yang sedang berjalan itu sisanya juga sudah pakai dengan kami. Jadi kami khusus jembatan saja dengan panjang total 1,68. Kurang lebih previewnya seperti itu. Geometri dan juga 3D model. Nah, untuk saat ini posisi kita itu ada di Pier 15. Implementasi BIM sendiri di proyek jembatan Musi yang untuk proses approval di internal mas kita sendiri sudah melalui BIM 360. Untuk folderisasinya juga sudah mengikuti. Thank you.
Pak. Bapak Sopi kontrusi punya cerita. Owner kita yang ajak kita ke sini. Pagi. Ya. Pak ini tadi mana ya? Pak apa? Ntar ini kita akan berangkat menuju Musi Landas ya. Kita akan ke Musi Landas. Sahabat, dari penelusuran kita dari awal berangkat tadi, yaitu dari atas jembatan tol Musi Lima sampai menuju ke arah Musi Landas ini, memang masih banyak lagi yang perlu dikerjakan agar tol ini nantinya bisa layak digunakan. Mungkin masih perlu waktu ya untuk dapat dilalui dari jembatan tol Musi Lima menuju ke arah Musi Landas ini. Namun insya Allah kedepannya ini mungkin akan ada kerjasama lagi, mungkin dua perusahaan antara Waskita Tol mungkin bersama dengan Utama Karya yang akan menindaklanjuti pekerjaan ini hingga nantinya bisa rampung. Kita doakan saja semoga segera terrealisasikan. Sama orang kementerian.
Jadi ini kita berada di Tol Musi Landas bersama dengan rombongan kementerian dan bos kita. Panjang Tol Sriwijaya. Ya. Nah, sahabat, cukup sampai di sini dulu untuk penelusuran kita sore hari ini dari jembatan Tol Musi 5 sampai ke Musi Landas. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.